Para soal Raffi Ahmad ini. Jadi memang kemarin sore ya, sekitar hari Rabu tanggal 22 Januari telah dilakukan gelar perkara. Kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa permasalahan tentang adanya dugaan tindak pidana dalam pasal 93 di kediaman saudara GR ya, yang sempat ramai. Kemudian tim melakukan penyelidikan, sudah mengundang beberapa klarifikasi beberapa saksi-saksi yang ada, dan juga tim dari Satgas COVID-19 sudah turun langsung ke lapangan. Penyelidik juga sudah turun ke lapangan untuk mengecek langsung tentang acara tersebut. Hasil gelar perkara yang kita temukan memang belum ditemukannya adanya minimal dua alat bukti yang cukup sesuai pasal 184 KUHP. Minimal dua alat bukti yang cukup. Apa fakta-faktanya dari gelar perkara itu? Yang kita temukan adalah hasil gelar perkara yang pertama, bahwa memang tanggal 13 Januari itu ada kegiatan acara di sana ya, acara yang spontanitas dilakukan oleh si pemilik rumah, selama ini saudara GR, di daerah Mampang, di kediamannya sendiri. Tim sudah mengecek langsung, memang kediamannya itu luas rumah sekitar 4.000 meter persegi. Terus acara tersebut memang spontanitas ya, spontanitas yang dihadiri sekitar 18 orang di situ. Juga ada dia punya ini, dari keterangan saksi yang ada, yang datang tanpa undangan mereka. Mereka spontanitas tanpa undangan untuk menghadiri, untuk datang ke kediaman saudara GR. Ya, juga datang ke sana sudah dilakukan protokol kesehatan. Semua bukti-buktinya ada, dari keterangan-keterangan saksi yang ada sudah semuanya. Dilakukan tes suhu, juga dilakukan swab antigen. Dari ke-18 orang tersebut semuanya negatif ya hasilnya. Acara tersebut memang dilakukan, juga dicek langsung oleh penyelidik maupun juga dari Satgas, dilakukan dalam satu hall basket seperti ini, yang luasnya sekitar 30x20, yang memang sebenarnya si tuan rumah ini setiap tahun melaksanakan setiap acara, bukan acara, kita melantainya tiap tahun sebelumnya, sebelum adanya COVID-19 ini, itu bisa muat sekitar 200-300 orang. Tetapi karena situasi pandemi COVID, enggak dilakukan acara tersebut. Tetapi ada teman-teman dekatnya memang yang spontanitas sedang kesana tanpa diundang, berjumlah 18 orang. Yang biasanya hall itu bermuat sekitar 300. Ya. Ini mungkin yang saya sampaikan, sehingga alasan-alasan yuridis yang ada yang tercantum ke pasal 93 yunto pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan ini, berdasarkan hasil gelar perkara itu tidak terpenuhi, termasuk juga peraturan daerah dan juga aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan. Ini semuanya tidak terpenuhi karena memang sifatnya privasi. Privasi yang dihadiri 18 orang, tetapi sudah juga dilakukan dengan protokol kesehatan, baik itu dengan melakukan tes suhu, kemudian swab antigen dilakukan yang datang, juga tidak ada undangan yang diberikan. Tetapi ini teman-teman dekat yang memang spontanitas datang ke sana tanpa diundang untuk hadir ke kediaman saudara RG, sehingga hasil gelar perkara tersebut karena tidak terpenuhinya persyaratan pasal, tidak cukup dua alat bukti sesuai pasal 184 itu di KUHP, sehingga dilakukan penghentian penyelidikan ya, karena itu tidak ditemukan. Ini mungkin yang saya sampaikan teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.